Silakan Bapak. Oke, kalau kita bicara yoga, ini kan sebenarnya tetap lagi yang jadi yang kita selalu highlight-nya adalah salah satu adalah portability, mobility, dan performance. Nah, sebenarnya untuk bisa dapetin laptop performance tinggi dan tipis itu tentunya kita harus memilih yang salah satunya adalah memang untuk RAM itu tidak bisa diupgrade. Karena kalau enggak itu nanti akan jadi pasang slot lagi kan. Terus yang kedua kalau storage itu sebenarnya dia tidak ada slot tambahan, tapi slotnya itu kita bisa upgrade. Saya nanti misalnya kalau kita ada yang sebesar 512, kita bisa 1 tera untuk 2 tera, itu masih bisa. Terus kalau masalah tadi sebenarnya kalau teman-teman lihat di sini opsi yang tawar itu rata-rata sudah 16 giga minimal. Bahkan ada sampai 32 giga. Jadi saya rasa sudah cukup lah ya untuk create konten ya. Bahkan kalau proyek 32 giga saya rasa sudah lebih dari cukup lah.